Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrunillah wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, saya Safinatun Najah dari kelas 11 AKL 1. Perkenankan saya pada kesempatan yang mulia ini untuk menyampaikan kultum yang berjudul Keutamaan Salat Berjamaah. Salat merupakan suatu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Tidak boleh ditinggalkan sampai akhir hayat nanti. Namun, dari sholat yang biasa kita laksanakan, terdapat sholat yang memiliki keutamaan yang amat dahsyat, yaitu sholat berjamaah. Perintah sholat berjamaah telah terdapat di dalam Al-Quran ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa ulama menafsir ayat terakhir dari bacaan tersebut sebagai salat berjamaah. Namun, sebagian ulama juga menjadikan ayat tersebut sebagai landasan untuk mewajibkan salat berjamaah. Dengan melaksanakan salat berjamaah, itu dapat menambah peluang kita untuk bisa diterima salatnya dibanding salat sendirian. Salat berjamaah juga dapat menghapus dosa kita. Salat berjamaah juga memiliki pahala yang berlipat ganda. Seperti hadis berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bisabangi wa 20 darajah. Artinya, salat berjamaah itu lebih baik 27 derajat dibanding salat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita tentang faedah sholat berjamaah. Siapa sih yang menyangka? Ternyata sholat berjamaah itu sangat besar pahalanya. Itu karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya, terutama bagi mereka yang mau beribadah. Ditinjau dari segi lain, sholat berjamaah memiliki banyak hikmah. Contohnya, mempererat persaudaraan dan kebersamaan tanpa memandang miskin dan kaya, pejabat atau orang biasa, pandai atau bodoh, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka bersujud mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bawah satu pimpinan imam
dengan disiplin, setia, dan menaati aturan yang ada. Ketahuilah, as-salatu imatuddin. Salat adalah tiang agama. Jika kita telah melaksanakan salat, artinya kita telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, jika kita meninggalkan salat, sungguh kita telah merobohkan agama. Maka dari itu, marilah kita semua dirikanlah salat sebaik mungkin, agar kita bisa menjadikan agama ini berdiri kokoh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.